Itu Coklat dan kali ini gue bakalan mainin game Secret Neighbor. Dan di sini gue bakalan bermain dengan Pizzano Spicy, Jelol, Fajar, Tomikaze dan Godrix. Di sini kita akan bermain mode biasa di dalam map kedua. Seperti apa keseruannya nanti kita akan lihat ya nanti. Yuk kita langsung ngobrol aja dengan mereka. Oke guys, kita udah rame di sini dan seperti apa keseruannya? By the way kan ini map kedua. Mending locknya itu didikitin aja, minimal ya 5 aja lah, jangan 6 lah. Terus player name tetap nyala, time limitnya oke 15 juga nggak apa-apa. Keycard on, auto revive matiin. Auto revive ya. Iya, auto revive matiin. Nah. Oke. Modenya seperti ini dan yuk kita akan masuk ke dalam game. Bentar ini. Oh, belum. Hah? Kita mau coba bikin nih, serius. Oh iya, ayo diganti. Kasian nih. Background juga 2 biji, Bang Bram. Gak apa-apa. Nah, ini aja gua. Oke. Ini bisa yang diganti kalau nih. Kalau begitu gua pake Jelol ikutin. Oh, pakai Brave. Inventor, oh leader. Iya, dia ganti dong. Cinat ganti. Pakai ini kali. Sama dong. Nah ya sama nggak apa-apa, yang sama juga nggak apa-apa. Ini gue pakai ini aja kali inventor. Detektif juga sebenarnya nggak apa-apa dua, biar ada kemungkinan jadi omnya di antara dua itu sih biasanya. Gak mau nggak mau apa seru aja. No. Oke, gue ready ya di sini. Oke. Gue baru pertama main ya jadi beli. Wah, ya, enak nih. Okay. Justru itu buat bahan bully-bullyan kita. Tapi untung enggak ada bocil. Tapi kalau ada bocil sih lebih parah sih bullynya ya, sih. Iya, aku tahu gimana mainnya bocil. Play OP dia. Terlalu OP. Let's go dah, tinggal lu yang belum ready. Intro. Aduh, sebelum kita rusuh nih. Intro aja yang paling penting. Let's go yang terakhir. Mainnya sebelum astaga. Kayak perasaan saya guys berat banget. Iya nih. Berat banget bos. Siapa jadi omnya nanti langsung berubah ya. Lagi dua di. Sepertinya ada tag dulu. Ya jadi om langsung berubah ya. Empatnya. Oke, siapa nih om ini? Siapa omnya? Omnya. Ayo ngatur. Terus dong. Saya masih baru di sini. Kita dulu. Buka. Ayo kita cari. Kita cari kartu itu kan ya. Oh iya, gue lupa. Nah, di sini kan enggak ini ya. Jadi bisa hilang. Gua ambil kamera aja guys buat ngevlog. Ada telur, gua ambil dulu telurnya. Salah. Nah, pegang palu aja deh buat jaga-jaga kalau ada omnya. Peti mati nih. Ayo bang Tori. Keycard 1. Tapi buset, 3 dong keycardnya. Apaan? Mereka lagi di sana. Tapi ini gua sendiri loh. Sudah diambil lagi, Bambang. Klik kanan. Klik kanan tuh. Aduh. Udah. Gua curiga nih sama Dodrix. Oh, kagak dikasih ini. Udah. Klik kiri. Ya Allah, bener banget. Klik kiri. Jadi bisa dipakai. Oh, gitu. Nah, ini kalau klik kanan gimana? Oh, salah. Oh ya, oke. Gua enggak tahu guys. Keycard yang satu lagi buat di mana? Jadi ibaratnya harus pakai. Oh, itu dia Tommy. Mana ada gua? Lu asal-asal nuduh. Gua malah curiga sama lu ya, sendiri-sendiri gua lagi sendiri lu datengin gua. Ayo lo, Om. Udah ada kunci yang kebuka lo. Cepat, Omnya. Panik gitu. Jangan dulu lo. Ini pada kemana sih? Ada peti mati. Percaya sama gua dah. Ada peti mati lo di bawah lo. Guys, kok ada pintu? Guys, kok ada pintu yang enggak bisa dibuka di sini? Tuh.
Guys. Guys, kok ada pintu yang enggak bisa dibuka? Oh. Salah pegang ini deh keycard. Gua mau ke mana deh? Aku juga enggak tahu kemana nih, luas banget dah. Mana mana? Obnya kan? Ya, mana siapa sih? Gua kajian aja. Eh, ngapain di sini? Ngapain di sini? Kalau bijar. Ada yang mau nangkap gua dari belakang kayaknya. Emang itu Bang Tom itu. Yang Tommy ya guys, Tommy guys. Oh Tommy. Tommy. Karena gue curiga sama lu. Kalau ada palu bisa diketok lagi jadi beneran. Enggak, gua omnya lagi. Kuncinya di mana sih? Kok gua enggak nemu kunci? Mau untung aja mapnya masih baru, jadi masih bisa sembunyi-sembunyi. Udah gue cari Dodrick deh. Kuncinya di mana lagi sih? Gak ada loh kuncinya. Gimana lagi kuncinya? Apa gua lagi di atas ini? Lagi nyari kunci. Kutu, kamu di mana, Kutu? Percaya sama gua, bukan gua. Hati-hati yang di sana. Jelol nih, hati-hati nih. Tuh. Ya lo hati-hati tuh. Iya, jangan tepak timpuk lo. Ayo, apa lo? Mau ke gua. Tuh, Fajar suka ngelempar barang lo, hati-hati lo. Fajar, hati-hati sama Fajar. Hati-hati sama Fajar. Hati-hati. Enggak, hati-hati sama Fajar. Gua nanya nih, gua harus kemana dong? Cari kunci, nih gua bukain ya. Nih geblok tuh. Ngapain gemuk-gemuk tuh? Nyari kunci yang emas itu kan, bukan yang kartu. Hati-hati guys, gua curiga Fajar, dia ngehancurin helmet gua soalnya. Iya, kayaknya Fajar dah. Pajar. Akhirnya dapat kunci. Oke, berarti gua cari dari kunci yang emas itu kan, bukan yang kartu itu kan. Iya. Ayo. Kunci terakhir warna apa guys? Mana ada sini? Ke bawah lihat. Ini awal-awal sini yang merah ini Bang Putu. Kunci terakhir warna apa? Ini kunci kartu atau kunci beneran? Mana? Bukan, maksud gua carinya kunci. Helm apaan? Gua keluar dulu. Gua akan buka pintunya diam-diam. Biarin si omnya bingung. Merah bener. Gua enggak mau.
Guys, keluar guys. Dadah. Dadah. Itu mereka mana? Dadah. Tommy. Asu. Jadi gua ini wah kerja Tommy dan tadi diam-diam. Aku enggak bisa keluar ini. Itu benar kan si Tommy itu. Cie. Tuh, yang nuduh gua siapa? Gua yang buka kunci terakhir ya. Enggak. Kalau udah jalan situ udah bebas. Yang penting enggak ketangkap. Waduh. Yeay, anak-anak menang. Jadi gini, Nat.